Saya sebenarnya mau giveaway handphone ini, tapi video ini harus masuk 100.000. Lama sekali saya tidak mengupload video terbaru di YouTube dan hari ini saya bisa unboxing. Saya minta asisten saya mengantarkannya ya. Baik, Putri, Kamhari, Abah minta produk yang mau dibuka dong. Sini, antarin buat Bapak. Waduh, model Bapaknya cantik sekali. Cantik. Kiss dulu. Kiss, bukan itu bibirnya. Nah, dadah. Itu adalah model cilik saya yang udah mengantarkan bentuk kotaknya. Baik, tanpa perpanjang lebar, kita langsung saja. Jangan lupa nonton channelnya Bos Tri ya. Baik, ini dia penampilan di dalamnya. Yang pertama, di sini ada apa saja, seperti biasa petunjuk, ada manual dari buku di dalamnya, garansi resmi dari OPPO Indonesia, garansi resminya dari OPPO Indonesia, terus apa lagi? Baik, ini adalah produknya. Di dalamnya kita mendapatkan satu buah handphone, satu case silikon. Sebelumnya punya saya lebih kecil, ini berapa mAh? Ini lebih besar kelihatannya. Kabelnya tersendiri itu udah just TPC. Jadi udah bisa dipakai, terbalik pun tidak masalah, kita colok di handphonenya. Selanjutnya ada chipset untuk buka kartu. Ada satu headset juga. Unitnya ini OPPO ada dua warna. Ini warna putih ya, glowing-glowing gitu. Kelihatan ya, glowing-glowing. Mantap kali ini. OPPO Reno 2F. Ini OPPO Reno 2F. Penampilannya sudah mewah banget. Mantap sehingga membuat orang tergiur. Ada kayak semacam apa ya? Sebutnya garis-garis kecil seperti itu. Namun tidak menghilangkan kemewahannya. Apalagi berwarna putih ini mewah banget. Waduh. Baik, kita langsung registrasi saja di sini. Apakah ada berbahasa Indonesia? Oh, ada Indonesia, Inggris. Saat ini kita berada di Palangkaraya. Oke, Indonesia. Berikutnya, Indonesia. Opsi kawasan Indonesia. Lanjut. Setelah itu kita pakai WiFi saya, karena saya ada WiFi di sini. Kita, untuk registrasi aja. Saya ada sedikit lihat-lihat dari kecanggihan kamera ini. Kamera OPPO dari OPPO ini mempunyai kamera utama ada 48 megapiksel, gila banget. Di kamera DSLR atau mirrorless aja itu masih 24 dan ada yang masih kecil. Dan itu hasilnya luar biasa, apalagi sampai 48 megapiksel. Mungkin lebih wow lagi kan. Ini dia penampilan dari depan. Kita coba dan kita lihat spek dari kameranya terlebih dahulu. Oke. Seperti biasa kameranya, ini kamera utama. Kita coba. Wow. Keren banget. Ada kayak lampu kayak gitu ya. Lampu warna pink gitu. Situ warna merah dan muncul gitu. Terus keren juga ya. Kameranya langsung kita coba. Nah ini nih, ngeblur nih, fotonya ngeblur bagian belakangnya, jadi kita udah gampang. Kita coba langsung ya, ini udah hasil dari foto kamera depan. Itu dari kamera depan, terus kita coba kamera belakang. Ada beberapa pilihan. Ini dari kamera depannya, belakangnya. Kamera belakang. Dia punya stabilizer, kita coba.
Oke, tangan saya sangat goyang sekali. Diving stabilizer ini dari hasil kamera belakang. Untuk tiangnya masih bergoyang ya. Jadi tiangnya tidak lurus. Itu dikarenakan ada stabilizer di dalam kamera hingga membuat tembok yang harusnya lurus, garis lurus itu menjadi sedikit bergoyang. Baik, itu kekurangannya. Saya paham itu. Beberapa Oppo udah mengeluarkan kamera yang masuk ke dalam. Jadi ketika kita taruh di meja, jadi kamera itu aman, tidak langsung menyentuh ke meja. Biasanya kan menonjol seperti logonya ini, sehingga ketika kita taruh di meja itu mudah tergores umpannya, walaupun itu tidak menyentuh ke lensanya. Terus dia menggunakan chipset MediaTek terbaru dari Helio V70, dan ini juga dipadankan dengan integrasi yang luar biasa. Ini menggunakan RAM 8GB dan memori internalnya sebesar 128. Jadi sangat memungkinkan banget buat teman-teman yang suka game dan yang lainnya, mungkin ini luar biasa karena RAM-nya udah 8.